Eits, bentar dulu. Sebelum ke inti videonya, boleh dong bantu like dan subscribe-nya? Biar channel ini makin semangat lagi buat nge-share video-video bermanfaat ke kalian setiap harinya. Oke, kalau udah, terima kasih. Oke guys, balik lagi di channel Septa Shibarani. Nah, jadi di video kali ini aku mau kasih 2 kode Rhythm Mobile Legends terbaru lagi, yang dimana kodenya ini masih hangat, yang pastinya juga kalian masih bisa tukarkan sampai saat ini juga. Ingat ya guys ya, ini kode Rhythm Mobile Legends terbaru. Tapi jadi untuk kode Rhythm kali ini itu ada di server Brazil. Jadi kita membutuhkan satu aplikasi VPN yang namanya vpn.lat. Kalian bisa install di Playstore. Oke guys, jadi ini dia vpn.lat-nya. Kalian bisa install secara gratis di Playstore ya guys ya. Kalau udah kalian install, langsung aja kalian buka aplikasi VPN-nya. Kita klik continue. Nah, kalau udah kayak gini, kalian scroll ke bawah, kemudian kalian cari negara Brazil ya guys ya. Di mana nih negara Brazil? Oke, ini dia negara Brazil. Kemudian kalian tunggu. Di sini ada iklan ya guys ya. Lalu kalian cari Sao Paulo BR3 ya guys ya. Di mana tuh Sao Paulo BR3? Nah, ini dia ya guys ya, Sao Paulo BR3, kalian klik dan kalian klik connecting biar dia langsung dihubungkan ya guys ya ke VPN-nya langsung. Kita tunggu sampai VPN-nya connect ya guys ya. Nah, kalau udah VPN-nya connect, kalian langsung aja balik lagi ke website Rhythm Code untuk memasukkan server ID dan meminta verification code. Oke, kita reset dulu ya guys ya. Nah, kalau udah kayak gini ya, Rhythm Code-nya udah kayak biasa, kalian masukkan game ID kalian. Kemudian kalian klik send dan tunggu notifnya sampai kayak gini ya guys ya, ada klik send gini. Dan langsung aja kalian login ke dalam Mobile Legends untuk melihat verification kodenya. Kita cek aja langsung verification kodenya di mailbox. Kita lihat di situ ada kode verifikasi website official, aku dapatnya 443196. Langsung aja kita masukkan kode verifikasi ini ke website Rhythm Code tadi. Oke, kalau udah kalian balik ke website Rhythm Code-nya, kalian masukkan verification kode yang kalian dapat tadi, 443196. Nah, kalau udah verification kode-nya udah terisi, tinggal kode Rhythm-nya nih guys. Untuk kode Rhythm yang pertama, kalian perhatikan baik-baik, semuanya hurufnya kecil ya guys ya. XMTPF, sabar, TPF 47A2 C9R 22 EKU. Nah, ini dia untuk kode Rhythm yang pertama, kalian bisa perhatikan baik-baik. Langsung aja kita coba Rhythm kodenya. Kita tunggu sampai notifikasinya sukses ya guys ya. Kadang karena pakai VPN dia agak nge-lag ya guys ya. Oh, masih salah ya guys ya. Sabar, kita cek dulu. XMTPF 47A2 C9R 22 EKU. Pasnya guys. Oke, coba kita taruh X nya ini huruf besar. Kita coba redeem. Masih salah aja ya guys ya. Oke, langsung aja kita lanjut ke kode yang kedua dulu. Nanti kita bakalan coba lagi untuk kode redeem yang pertama. Q5 F9, N nya huruf besar, terus G huruf kecil, 2P VG X, itu huruf, huruf besar semua ya guys ya, 222 EKV. Langsung aja kita coba redeem kodenya. Nah, untuk kode redeem yang kedua sukses ya guys ya. Jadi ada satu kode redeem yang sukses, kalian langsung aja coba. Cuman untuk kode redeem yang pertama tadi bakalan kita coba lagi ya guys ya. Ini kode redeem keduanya sukses. XMP
TPF 47A 2C GR 22 EKU. Langsung aja kita coba redeem. Masih salah aja ya guys ya. Gimana nih salahnya nih? A2C9 ya guys ya. Kita coba redeem. Dan untuk kode redeem yang pertama ini nggak bisa ya guys ya. Jadi ada satu kode redeem yang sukses. Untuk hadiahnya langsung aja kita review di. Langsung aja ya guys ya, kita cek hadiah di mailbox. Ada hadiah telah ditukar karena cuma satu kode redeem yang berhasil. Di sini kita dapatkan turnamen cash level 1 ya guys ya. Langsung aja kita klaim hadiahnya dan kita mendapatkan satu hero fragment. Nah, jadi videonya sampai situ dulu. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini biar kalian nggak ketinggalan buat kode redeem setiap harinya. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.